Jadi buat teman-teman pilih yang mana ini? Ini warna seperti ini Bu Agus lebih nyala, merah maron. Ini lebih tebel. Oke. Iki harganya berapa Mas? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua, dimanapun berada. Jumpa lagi di channel saya dan masih di pasar sapi kerek ini bos, atau pasar hewan kerek. Kita lanjut di jantan bakalan ini bos ya, jantan bakalan limosin keras. Ras pegon, semetal, ya ada semua ini limosin. Oke, tidak lama-lama kita coba tanya, kita coba review harga yang terbaru ini. Oke, kita di sini dulu ini. Pegon cross, ini usia atau umur sekitar 8 bulan ya Pak Gus ya. Lagi pinter namanya. 7 bulan, 14,5 sama. Oke, 14,5. 14,5 artinya 14.500.000 bos ini. Ada dua ekor harga sama ya. Ini dugul atau tidak bertanduk? Oh, dugul atau tidak bertanduk ini. Dua-duanya sama. Pilih yang mana ini? Limosin sama pegon ya, cross pegon. Warnanya bagus ini bos, merah. Untuk punggung limosin bagus ya, rata. Oke, seperti ini. Dan kita geser untuk yang limosin cross nih, Pak De. Sama ya, harganya 45 itu. Semua ini? Oh, 4 ekor harga sama ini ternyata. 14.500.000-an. 4 ekor harga sama dan harga juga masih nego ya. Yang ini. Ini usia 7 bulanan katanya Pak De yang megang, yang punya ini ya. Ya, 7 bulanan, sekali lagi kelamin jantan semua, jenisnya limosin dan pegon cross bos yang ini. Nanti kita coba lihat untuk bagian belakangnya ya, untuk kaki belakang dan bokongannya seperti apa. Untuk teracak-teracak depan bagus ini, kaki-kaki depan bagus semua, tidak ada minusnya ya bos. Nah, bagus-bagus semua ini untuk kuku-kukunya. Oke, kita di sebelah kanan dulu. Pada matur suwun. Terima kasih banyak dan kita geser. Ini lebih gede lagi. Mas Hamid, regi pinten Mas? Ini. Heeh. Oh, 55. 55, 16 setengah. 17 lebih. Berapa? 17. Oh, 17 lebih. 55. 55 artinya 15.500.000, bos. Ya, dapat cross semetal yang ini, dia bertanduk. Men warnanya ini kalau merah seperti ini lebih bagus lagi bos. Ini agak doreng ini ya. Dan ini usia 8 bulanan ada. 8 bulan ada untuk usia atau umurnya ya. Untuk kaki ke depan seperti ini. Dan untuk yang ini 16,5 ya mas. 16,5 artinya 16.500.000-an. Untuk yang limosin usia sama 8 bulanan ada dan ini tadi juga sama mas, 16,5 juga, dua ekor harga sama. Ini kepala lebih lonjong ini. Ini kalau saya suka kepala-kepala seperti ini ya. Cekak, form, gede, lebar, ini juga masuk. Ini agak panjang dan kita geser yang 17.800. Oke, 17.8 ini bos. Ya, 17.8 atau 17.800.000 ini. Jenisnya masuk limosin cross, kepala ganteng, dugul atau tidak bertanduk yang ini, Bos. Ini usia ya sekitar 1 tahun ya, Mas. Belum ada. Belum ada ini 1 tahun.
Ini TB atau tinggi sekitar 120 ya mas? 120-an. Kita coba lihat bagian belakangnya bos. Nah ini, ini ya. Oh tebel, makanya harganya juga lumayan tebel ini ya. Tebel ini, pokoknya sewemok. Kakinya gede, bagus. 17,8 atau 17.800.000 ini. Oke, kakinya gede memang ini. Bagus memang pos sapinya ini kakinya ya. Dan ini yang 16,5-an dua atau 16.500.000-an. Ya, jantan bakalan usia 8 bulanan lebih. Nah, ini yang 55 tadi, bos. Nah, ini 14,5-an. Atau 14.500.000-an. Kakinya gede-gede ya, bos. Kakinya gede-gede ini. Nah, ini juga bagus kakinya. Milih-milih atau bisa dipilih ini ya. Oke, lanjut lagi. Oke, mantap, bos. Dan kita coba geser cari lagi ini. Dan kita coba geser. Ini juga ada semok ini tebelan. Regi pinten nih Pak Ji? Telu setengah sama harganya. Oke, telu setengah. 3 ekor, bos. Telu setengah artinya 13.500.000-an ya. Ini ada 3 ekor harga sama. Untuk jenis limosinya ada 2 ekor. Pinggir ini sama itu. Nah, untuk yang tengah ini jenisnya masuk pegon, bos ya. Warna hidungnya hitam. Nah, ini kan beda, ini kan bersih. Ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu untuk jenis-jenis sapi ya, bisa menyimak di video kali ini. Jenis pegon sama limosin ya. Meskipun bulu merah seperti ini, tapi warna hidung yang membedakan, bos. Membedakan jenisnya ya. Kalau warna hidung seperti ini hitam, itu pegon. Kalau bersih seperti ini, atau bulu mata bersih seperti ini merah ya, itu jenisnya masuk limosin. Seperti itu, bos. Nah, ini tebel sapinya, sewemok. Pegon juga nggak kalah bagus untuk pantatnya. Kakinya juga dia berotot, bos. Ini kayak Belgian loh ini. Ini kayak kayak Belgian loh, bos. Kakinya bagus ini. Oke, cakep-cakep ini. Dan kita coba geser di sebelah satunya untuk jenis limosin merah marun yang ini, bos. Nah, ini. Oh, ini juga ganteng ini, ya. Warna merah marun, kelamin jantan, tidak ada cirinya, kaki-kaki aman, bos, ya, bagus. Dan udah pakai keluh ini, artinya usia sudah di atas 5 bulan, bos. 6 bulanan ada ini. Yang pasti udah mandiri, aman ya, bos. Nggak usah khawatir. Oke, seperti ini, bos. Cakep-cakep ini. Oke, lanjut lagi ya, bos. Kita lanjut lagi. Dan kita geser. Ini ada ombyoan ini, bos. Ombyoan ini. Limosin ada, semetal juga ada, bos. Masih Amit Jim paling kiri sendiri harga berapa, masih? Yang ini 14,8. Oh, 14,8. Siap. 14,8 ini, bos. Atau 14.800 harga juga masih nego. Udah pakai keluh dan usia 6 bulan ada ya, mas. 6 sampai 7 bulan ya, mas. 6-7 bulanan ada seperti ini. Warna merah, kaki bagus ini, bos. Oke, barangnya panjang, lebar. Dan dugol atau tidak bertanduk.
Masih yang untuk kriwul ini masih 14,5. 14,5 atau 14.500. Dan untuk yang ini masih 13,8. Oh, 13,8 4 ekor ya, Mas. Ya. Siap, siap. 13,8 ini, Bos, atau 13 juta. 800 harga juga, Mas, ini, Go. Oh, ini miliknya Pak Haji Sumadi, Bos. Miliknya Pak Sumadi ini ya. Jantan. Limosin usia 6-7 bulanan, Bos. Kakinya istimewa ini, bagus banget ini, Bos. Warna marun. Jadi buat teman-teman ini ya yang minat bisa kirim-kirim. Nomor WA Pak Sumadi monggo. 081. Oke. 235. Heeh. 832. Iya. 146. Oke. Free ongkir enggak iki? Free ongkir. Free ongkir untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Barat. Jawa Barat juga. Siap. Nah ini Bos ya. Cakep-cakep ini miliknya Pak Sumadi merah marun. Barang ready 16 ekor. Jantan bakalan seperti ini. Wah, sing kudu ban milih, Pak, nika nggih, Pak. Sing nika nggih, Pak. Sing adem napa sing alit napa sing. Lagi mantau-mantau iki padinya ini. Oke, ini yang tadi ya, Bos, dan kita geser. Ini juga sama. Wow, kepalanya gede-gede ini, Bos. Ya, bisa mego, Mas, bisa mego. 28. 12,8. Oke, harga sama ya, Mas. 12,8 miliknya Mas Budato, Pak Sumadi ini. 12,8 artinya 12.800.000-an. Ada 3 ekor harga sama, kepala bagus, mulutnya juga bagus, ini lebar semua, artinya makanya bagus ini nanti ini ya. Jadi buat teman-teman ini yang minat ya dengan pedetan, ini usia 5 bulan ya, Mas. Usia 5 bulan, Bos. Enggak usah khawatir beli sapi usia 5 bulan atau 4 bulan, Bos ya. Yang penting teman-teman di rumah ada pakannya atau hijauan yang cukup, insyaallah enggak bakalan kecendet, Bos ya. Dan enggak usah diikat kalau di kandang, dilepas aja. Memang untuk pedetan kalau melihara seperti itu, Bos ya. Dilepas, enggak usah diikat. Nanti kalau diikat dia stres. Karena pedet itu dia cenderung aktif, Bos ya. Pola. Sama halnya dengan manusia. Dilepas, wow, cepet ya. Biar lompat-lompat, biar terserah. Nanti bagus pertumbuhannya, Bos. Dan bisa dibuktikan sendiri ya. Jadi buat teman-teman nggak usah ngoyo-ngoyo kalaupun punya uang 12,5 ya dibelikan seperti ini. Nggak usah ngoyo-ngoyo beli yang gede umur 1 tahun tapi uangnya maksa. Nah, penting apa adanya dan nggak pasti nggak bakalan rugi, Bos. Karena dia semakin gede, semakin mahal ya untuk sapi. Untuk usia 4 bulan juga ada, Bos ya, lengkap di pasar ini. 3 bulanan pun ada. Yang penting fokus untuk ya melihara sapi dan yang penting adalah pakan hijauannya, Bos. Cukup dan untuk pedetan-pedetan itu kalau ngasih minum gak usah banyak-banyak. Cukup sehari 1 kali aja karena atau maksimal 2 kali. Karena apa? Beda dengan sapi dewasa ya. Kalau terlalu banyak air dia mentret, Bos. Biasanya teman-teman kayak gitu, dikasih minum biar cepat gemuk gitu. Salah untuk pedetan ya. Beda dengan sapi besar. Cukup rumput hijauan dan minum sekali aja sehari itu udah bagus menurut saya. Pertumbuhannya pasti oke. Untuk para pemula ini ya. Ini masuk ini. 12,5 ya, Mas. Atau 12.500.000-an. Harga Mas ini kok miliknya Pak Sumadi. Lanjut lagi. Mas, matur suwun nggih. Terima kasih banyak dan kita coba geser-geser. Amit padengge. Oke, kita coba geser-geser di sebelah sini, Bos. Pak Jingge, lagi pinten? Oh, sama ini. Oh, 12 ribuan ternyata ini, Bos. 12 ribuan atau 12 jutaan ini ada 2 ekor harga sama ya. Jenisnya masuk limosin ini.
yang satu cross dan sama-sama dugol atau tidak bertanduk. Ini kepalanya ganteng loh ini. Kepalanya bagus. Bagus sekali kepalanya. Ya. Yeah. Oke. Okay. Rola sabunan mas. Oke, kepalanya ganteng-ganteng ini. Gede-gede. 12 jutaan ini 11.5 yang pinggir ini, bos. Semetal pegon ya. 11.5 atau 11.500 untuk semetal pegon. Ini usia atau umur 5 bulan ya, Pak ya? 5 bulanan, bos. Oke. Nah, 5 bulanan untuk usianya. Semok-semok, tebel-tebel, kaki juga oke. Nah, kita coba geser di sini, bos ya. Nah, itu di jalan. Nah, ini untuk yang 11.5 atau 11.500.000 ini. Semetal pegon. Lanjut lagi, kita puter-puter. Wow, ini lebih bagus lagi nih, bos. Wow, istimewa ini. Super-super, G. Siap, kita coba review ini. Harga murah meriah, obral. Oke. Oke, ini istimewa ini. Bagus, jenisnya masuk limousin cross. Regi pinten ini masih? 14. Oke, tebel memang ini ya. 14 atau 14 juta. Jenisnya masuk limousin cross sekali lagi dan dugul atau tidak bertanduk, kepala gede. Kaki seperti ini. Nah. Pokoknya semok banget ini. Semok banget dan punggungnya rata. Ini dikasih telur mboten niki. Lah, ini favoritnya teman-teman petani sudah tahu semua ini. Untuk sapi kelas kontes ya. Presiden. Oke, siap. Mantap ini memang ya. 14 nego. Atau 14 juta nego. Untuk yang merah ini, Mas. Oh, dua ekor harga sama 14 jutaan ini, Bos. Jadi buat teman-teman pilih yang mana ini? Ini warna seperti ini bagus, lebih nyala, merah maron. Ini lebih tebel. Oke. Okay. Iki harganya berapa, Mas? Ini 12 lebih. Oh, 12.8. Oke, okay. Dua ekor sama ya. 12.8 atau 12.800.000-an, Bos. Dan seperti ini usia sekitar 6 bulan sampai 7 bulan ya, Mas. 6 bulan berjalan 7 bulan. Ini bagus banget ini, Bos. Beneran. Istimewa ini, kakinya gede. Kabar sapi. Ya, udah pernah lihat. Nah, kabar sapi dan siap. Dan kita geser yang ini, Bos. Mas, agak kurus ini harga berapa, Mas? Oh, 12.500 siap. 12.5 ini atau 12.500.000. Jogrok sapinya ya. Kakinya gede-gede. Untuk yang ini, Mas, 11 lebih 8 ya. 11.8, oke. Okay. 11.8 atau 11.800 ini, Mas? Sama. Oh, sama. Siap. Dua ekor harga sama 11.800-an ini. Barangnya bagus, beneran. Memang betul, Bos, ya. Barang bagus karena apa? Ini pantatnya nyendol seperti ini loh, ya. Bisa dilihat sendiri ini pantatnya. Ya, kayak Belgian dan untuk kakinya istimewa, bagus. Punggungnya rata. Dan usia baru 4 atau 5 bulan ini, Mas. 4 bulan setengah ya. 4 bulan setengah masuk ini, Bos. Dia bertanduk pendek. Ini masuk kalau menurut saya ini. Bagus ini, Bos. Beneran. Mas, matur suwun ya. Siap, terima kasih banyak dan siap. Piye, Pak Ji? Masih harga berapaan Mas ini? Sama ya. 11.8 atau 11.800.000-an, Bos. Dua ekor harga sama, limousin cross dan limousin yang ini. Ini usia atau umur ya sekitar 5 bulanan ada. Oh, kecilian. Kecilian. Nenek duitnya cilik ya, Pak De, oleh ya cilik lah, Pak De. Oh, iya.
Oke, kita coba lompat amit pade. Dan kita coba cari untuk harga yang paling miring ya. Wow, ganteng ini. Pegon merah harga pinter pade. 11.5. 11.5 artinya 11.500.000 ini. Masuk ini, bagus. Ya. Pegon merah. Top ini, Bos. Ini usia 5 bulan, Bos. Lanjut lagi. Tebel ya ini ya. Wow. Wow, ya. Bagus. Dan kita coba masuk ke sini cari yang paling murah sendiri. Wow, ini ada. Yang paling ekonomis sendiri ini ada. Yang ekonomis Mas ini 75 saja. Ini jantan ya, Mas? 75 saja. Siap-siap. Kita coba geser biar sebelah sini. 75. 75 nego, Mas. Nete 7 juta. Betul. Betul, siap. Oke, kita geser di 7 juta net ini, Bos ya. Jenisnya masuk limousine cross, kelamin jantan. Ini usia atau umur seperti ini mungkin ya 3 bulan ini, Bos. Ya, usia 3 bulan. 7 juta net ini. Jantan sekali lagi, Bos. Ini juga bagus menurut saya karena harganya juga miring ya. 7 jutaan dan buat teman-teman kalau melihara pet seperti ini usia 3 bulan. Enggak masalah. Dilepas saja, enggak usah diikat ya. Dikasih kandang yang dalam kandang. Nanti kalau udah nurut ya atau ini ya enggak liar maksudnya, nurut itu dilepas saja di luar setiap pagi kena sinar matahari lebih bagus lagi. Oke. Ini juga sama 7 jutaan nih, Pakde. Oh, 65. Lebih murah lagi nih, Bos. 65 atau 6.500.000 dapat pedet jantan limosin usia 3 bulanan seperti ini. Oke. Hah? 3 bulanan ini, Bos. 3 bulan. Yang penting dia doyan makan rumput, dia minum doyan, enggak masalah. Enggak usah khawatir untuk kecendet ya. Dilepas sekali lagi teman-teman, dilepas, enggak usah diikat. Enggak usah diikat ya, nanti dia kayak stres gitu. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian video kali ini untuk harga sapi pedetan jantan dan bakalan yang terbaru di pasar sapi Krek ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.